Inilah mall yang menjadi salah satu ikon kota Bandung, yaitu Mall Paris Panjapa. Sebagaimana namanya, mall ini mengusung tema ala Eropa dengan nuansa outdoor, membuat siapa saja yang datang merasakan suasana seperti di Paris. Mall Paris Panjapa ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari pusat belanja, kuliner, hiburan, hingga wisata edukasi. My YouTube channel Popon Nakulit atau yang biasa disapa Teu Popon yang berasal dari Cikuya, Panudia, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini guys, Popon ini lagi berada di mall yang paling besar di Bandung, paling keren, paling terkenal, yaitu Paris Panjapa Mall. Jadi saya ini kali ini, aduh, jalan-jalan di Paris Panjapa ini, mau belanja aja ini hari ini. Ayo guys, kita mau masuk ke dalam. Jadi ini mall yang paling besar di dalam sana, mau belanja. Aduh, si Aca serasa mau jam priangan kalau di sini. Ayo ikuti si Aca. Inilah dalamnya Paris Panjapa Mall. Keren kan? Di sini dijual produk lokal hingga produk luar. Nih, kayak anak gadisnya si Ece paling seneng ke sini karena di sini ada Fossil, Breska, H&M, Mango. Nih, produk-produk kesukaannya anak si Ece. Karena memang kalau di Tasik belum ada, guys. Jadi seringnya kalau belanja ya anaknya si Ece ke sini. Beda dengan si Ece ya, kalau si Ece kan udah nenek-nenek, sebetulnya perasaan aja masih ABG, jadi gak begitu suka belanja ya, paling kemanapun ujung-ujungnya. Kalau si Ece ya cuma nongkrong aja, lihat-lihat yang ganteng sama ya makan gitu, karena di sini juga makanannya enak-enak guys tuh. Keren kan? Jadi buat siapa saja nih, wajib dikunjungi mall yang satu ini. Lapar nih, ayo kita makan dulu makanannya. Ini punya si Ece nih. Jadi biasanya kalau anak muda ini yang suka-suka selfie, nih di sini cocok nih. Kalau selfie di sini.
Paris Panjang Pamol ini sangat cocok buat siapa saja untuk berkunjung ke sini, terutama bagi orang-orang yang suka shopping karena di sini modenya keren-keren guys dan tempatnya pun sangat luas. Jika kalian penasaran, tinggal datang aja langsung ke Bandung dan cari Paris Panjang Pamol karena tidak akan susah untuk mencari mall yang satu ini. Karena udah terkenal banget dan termasuk salah satu destinasi wisata kota Bandung. Kalau yang suka shopping, kalau datang ke sini mungkin malah bingung karena semua barang bagus guys. Nih, kayak anak si Ece malah bingung dari tadi udah muter-muter baru dapat satu nih. Jalan-jalan aku kaki si Ece nih mau minum yang seger dulu di sini. Apa ini? Ini seger nih air kelapa nih. Air kelapa dari mana ini? Dari bikin sendiri ya. Oh, jadi bikin sendiri. Enggak ada sedotannya, ada ya? Asli Bandung? Iya. Oh, kalau si Ece mah asli Tasikmalaya, Nek. Segernya. Jadi buat orang-orang mungkin yang liburan ke Bandung dan pas ke Paris Van Java, carilah ini coconut water pas sebelah apa ini, Neng? Di sebelah mana ini? Di sebelah Everbase. Nah, di sebelah Everbase karena ini benar Ece enak banget. Suka Ece tuh suka minum karena paling suka minum air kelapa ya. Ini seger percis kayak aslinya pas lagi diambil. Beda teh yang ada juga jualan yang kelapa udah dibotolin. Enggak enak kayak ini. Ini Ece aja kalau mungkin ada di Tasik Ece pasti sering beli ini. Sayangnya enggak ada. Tuh itu ada Everbase terus ke sini nih. Nah, ini kelapa hijau. Kelapa kayak gini botolnya. Ini bikinan asli orang Bandung ya, Neng ya? Iya. Sayang di Tasik gak ada ya. Aja kalau ada aja mungkin tiap hari beli. Enak. Enak? Enak bener? Enak rasanya. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.